Pelukan mesra Presiden Jokowi dan juga Surya Paloh ini akhirnya terjadi setelah Presiden Jokowi menyatakan kecemburuannya saat Surya Paloh memeluk Ketua Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman. Presiden Jokowi juga menegaskan tidak ada yang salah dengan rangkulan Surya Paloh dan juga Sohibul Iman beberapa waktu lalu selagi bertujuan untuk kemajuan bangsa. Presiden Jokowi menegaskan koalisi Nasdem dan pemerintah tidak retak alias rukun. Momentum Ketua Umum PD Perjuangan yang tidak menyalami Surya Paloh saat pelantikan anggota Dewan merupakan ketidaksengajaan. Salam sejahtera. Ya, rangkulan seperti itu ya biasa dalam rangka silaturahmi. Apalagi sekali lagi dalam memperteguh komitmen kebangsaan, komitmen kenegaraan, komitmen persaudaraan, komitmen persatuan, komitmen kerukunan. Kenapa tidak? Apanya yang salah? Apanya? Kalau ini tadi rangkulannya jelas lebih erat dari rangkulan beliau ke Pak Sohibul Iman itu jelas. Gimana? Ya sudah rampung, masa pakai cemburu-cemburu kayak orang pacaran aja.